sebagai seorang nabi pula. Bila baca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mengira-ngira dengan syuhada dan syuhada lain. Wa ila jami'il arwah muslimin wal muslimat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم di bawah pimpinan kita untuk bersolat.
kerana solat itu adalah satu kepatuhan. Sama ini maka hanyalah dan wajib. Buatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hanyalah dan wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin bahawa menurut dan menekan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang yang lima waktu dan jemaah dan jumaat dan demikian juga. Dia beritahu hanyalah wajib. Maksudnya kena suruh. Satu wajib ni kebuda. Tak dapat tidak. Kena suruh. Kalau kita biar, kita berdosa. Kenapa? Kita pemimpin. Jangan duk tunggu Perdana Menteri turun menegur. Jangan duk tunggu Menteri di Jabatan Perdana Menteri turun menegur. Sebab kita pun menteri juga kan. Menteri dalam rumah. Menteri dengan orang yang ada dekat-dekat kita. Wazir. Khalifah, itulah kita. Khalifah ni ataupun menteri ni dia bersifat memerintah, menyuruh. Tapi sebelum dia suruh, dia kena buat dulu lah. Jangan dia pun sama-sama duduk alih tak sayang. Dia temut tapi lagi. Tak lagi pakai apa. Kita kena dulukan. Kita nak suruh orang pun kita kena siap dalam rupu. Nanti kita tak tahu apa pintu sak-sak. Kami tengok dengan kami dia pun nak tengok. Sama-sama nak suku. Lepas kita pun miring. Ajur lah ni kita pakat-pakat. Ya miring kita miring. Dua kali miring mata lu tangguh lagi. Jadi apabila kita nak jadi seorang pemimpin, seorang khalifah, wajib kita suruh. Dan waktu kita suruh dalam kata report ada di jalan tu tutup bang. Tak ada report dan kita tutup bang elektrik tu. Tutup tu itu kepada kepada kan? Siapa yang tengok? Apa yang tengok? Aku lagi ya? Izin abang wajib orang yang memerintah sebab apa? Ini pekerjaan muslim ni. Ini pekerjaan. Kerja masa tu kita dianggap Islam itu sebagai Islam yang kita tadi kekerasan. Kita tak tunduk kepada orang yang bukan Islam. Islam tidak. Tapi bila ada Islam, kita boleh berindah sangat lah satu. Maka tunduk kekerasan. Bila ada orang masuk dalam Islam, maka kita bangkit. Dan kita bangkit menunaikan kewajipan. Yang mana dia kata di sini? Menyuruh dan menekan agar segala umat yang umum masuk mereka itu memaksa umat yang umur, umat yang umur yang mana-mana yang kita hampir yang dekat dengan kita, yang ada pada kita, yang boleh kita bercakap dengan dia, maka wajib ke atas kita dulu. Yang mana dari kita yang pertama mewajibkan solat lima waktu dulu. Dan kemudian solat berjemaah dan solat berjumaat. Jemaah dan juga jumaat. Itu yang mana dia kata wajib tak dapat tidak. Jangan dia kata kita tak pergi sembahyang Jumaat. Awaklah. Jangan kena pisau. Gamah tak berhenti. Bukan nak suruh jari tu sujud. Kan? Balut. Kita jari tu pula. Lekak pun tak apa. Jadi dulu berubah macam apa tu. Susah dah pergi balut dengan pek pulang kaki. Anak kata dah berapa? Balut dengan yang lain. Walaupun dia nak jadi sampai usap-usap pun tak apa. Sebab apa? Sebab yang tu wajib. Kita boleh silap sikit punya kat orang ni. Kecuali ada lah yang kita macam ada sebab-sebab umur yang mana diharuskan untuk meninggalkan Jumaat. Jadi, maka wajib ke atas kita. Kita lah, kita hadap dalam ni lah. Kita pemimpin lah. Semua kita pemimpin. Sebab Allah Ta'ala dah sebut setiap manusia itu khalifah. Ini yang belum terakhir khalifah. Sebenarnya aku tak jadi
Yang mana untuk apa lagi? Dan memang ada dua kan. Maka yang ada pada kata semua. Dalam kita tak ada lelaki. Semua perempuan. Kita perempuan juga. Bukan. Walaupun saya kata aku senang. Aku tak payah perempuan. Kita tak ada siapa-siapa. Kita sorang-sorang ke dalam rumah tu. Ada ke? Kita kata aku yang nak berjaya. Jadi kalau kata membuat sebab dan wajib atas mereka itu disiksa atas mereka itu akan orang yang mengeluarkan semayang daripada waktunya. Agak wajib disiksa. Siksa ini bukanlah tangkap pukul dia, ikat dia, siksa yang berbentuk letter. Soalnya bukannya semestinya kita pukul dia, kita ikat dia, kita kurung dia tak. Tapi memadai lah dengan cakap-cakap sebab lidah tu lebih tajam daripada kan. Cuba sikit ayat kau-kau dekat dia tu, dia sampai bang. Ha, ni dah habis makan, sekaya apa dah? Sedap menjadi sabar dah? Lu makan rezeki Allah Ta'ala. Terima kasih tak mati. Ha, jadi apa ni? Ha, cuba sikit. Yang tu lah cukup menjadi satu penyesaan. Mental lah yang kita boleh kira kalau dekat akhir-akhir yang ni. Tak jadi pemikir macam tu lah. Bukan mudah. Tapi dia tak sebanyak yang apa-apa tak kita kena dulu. Kita kena memperbetulkan. Sebelum kita jadi bos, kita kena jadi kulit dulu. Jangan beranggap, bos tak payah buat apa. Kulit ni nampak tu kan. Kita orang bagi dia nak apa dia tu saja. Kaya dia lebih. Ha? Tak boleh. Kalau kita nak jadi pemimpin, kita nak lebih. Penyiksaan yang dimasukkan sini bukanlah tak siksa dia. Ha? Yang disebut sini. Ha? Orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktu ini juga. Orang yang mengeluar, maksudnya dia sembahyang dulu. Lambat-lambat. Ha? Minta ke Allah, sesuatu permohonan dilakukan Allah atas segera Allah bagi. Tapi hak kita baik, benda wajib Allah dapat lapas. Hak nak kita lewat, nak kita cepat. Kita bila kita tahu Allah tak bagi cepat pada permohonan kita, kita kena cepat dapat pada permohonan Allah. Allah memohon untuk kita bersolat. Buatlah pada awal waktu. Jangan kita menemuh kecuali bersebab. Kecuali bersebab. Baik. Dia kata, kalau orang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya sebab segan bukan ingkar. Maksudnya dia sembahyang lambat-lambat, dia takut. Pucuk-pucuk, waktu baru dia bangkit. Dia bukan orang yang ingkar, tapi dia segan. Dia celik dah mata, dia pergiang balik. Dia celik dah mata, dia nak orang ajar gohor. Ingat yang jenis kodidak Qailullah tu. Tapi tidur yang dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tidur Qailullah. 15 minit, 10 minit, setengah jam sebelum masuk zuhur. Itu dibagi waktu rendah, tidur pada waktu rendah. Rasulullah suruh tidur waktu ini sebab waktu ini jin dan syaitan tengah menyerap kuasa setelah kami. Dan kita bukan jin, bukan syaitan, tidur tak. Ha? Kita nak terserak apa? Kita patah apa? Ha? Lepas kita serak nasi tu, dalam rasa-rasa lain tu nak reda-reda. Walaupun tak elok, kita orang makan kan? Makan agak-agak lah. Ha? Makan yang agak-agak makan. Kan kita tahu tak? Makan yang agak-agak bukan jadi macam nak sawah berlengkap. Ha? Waktu tu, Rasulullah suruh kita tidur seketika. Kerana jin syaitan mengumpul tenaga untuk nak menghasut anak cucu Adam, untuk nak menghasut manusia, nak menyesatkan anak cucu Adam. Kita serap tenaga waktu itu ambil melalui tidur kita. Sebab apa? Sebab kita bangun di awal pagi tadi, lepas semua kita bangkit 15 minit dapat kualiti tidur macam kita tidur wajar. Tapi kalau tidur balik, jelek dah. Jelek dah, asal kuat. Ada cerita yang ada di sana.
kan jangan DNK aku punya sekarang. Sikit lagi lah kot. Bawa macam sikit lagi lah kot. Hak sikit lagi dia sikit, sikit lagi tu. Bakit-bakit tu yang rasa pedih naik kolor. Ni dah bagi lah. Waktu dah elok lah. Dah kacau sendiri tu. Sebabnya abang kita dah betul lah. Dia makin rasa ringan badan cepat mata. Tapi kalau makin dah rasa nak make up lagi tu mah yang sebelah kan. Dah? Satu dah jadi lain. Ya, sini sebab bukan kerana engkar tapi kerana kerana segar. Dah? Disuruh taubat dan sebagainya. Bangkit juga lepaskan ikatan daripada ikatan syaitan. Dia ada syaitan, lanjut, habis serak, masuk-masuk waktu Zuhur, Zuhur dia. Nah? Sebab tu kita haram sembahyang waktu tu. Jangan tu aja nak sembahyang tengah tengah tahu lah. Waktu tahrim. Nah? Masa tu, dia pun habis-habis masuk waktu Zuhur. Dah lepas. Adina syaitan yang tengah tu. Terlepas-terlepas support kita tu dekat pulak tak makin lagi. Alah, biar-biar aku dah tamir. Haa? Biar-biar aku dah tamir, dia tak mau makin lagi. Dia pun tunggu dah. Tunggu-tunggu-tunggu. Jangan-jangan tiga setengah. Awak apa tak tahu aku? Tak nak-tak tahu. Haa? Dah kunci jam lah. Kunci jam tak bangun tempat pada waktunya. Tapi jam kita, makhluk jam tu boleh ditutup lah. Itu yang pasal. Bukan kerana ingat, tapi sebab seingat. Sebab bangkit dengan istil, istil yang bukan. Jikalau dia ada pengikut, dia bunuh dia. Kalau dia sama juga, juga bunuh pun. Kalau baca, kita ingat, kita baca kat orang, kita tak mahu dengan bintang mata. Orang tak mahu bisbayang, bunuh. Atau di perlainya atau lainnya. Okey, baik. Tengok dah. Itu betul. Tolong cantik. Tapi itu sedikit. Ini pendapat Imam Abu Hanifah atau pendapat Imam Hanafi. Kita kita buat pasal nak campur sekali dah. Sebab tu kita cerita ni pasal apa kita cakap siapa. Saya lagi pergi baca nak aku nak baca kampar ni kaji. Siapa yang tak mahu sebayar kena bunuh. Habis dia bukan lampau ni. Dah? Yang dimasukkan pendapat Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Ha? Maksud dia bunuh ni bukan bagi mati, tangkap, tahan dia. Ha? Tahan dia, pukul dia dulu dan dipukulkannya. Pukul, dia suruh pukul. Ha? Saya dah sembang dengan seorang mabuk kafir. Kali dapat orang baik. Pakistan dah habis dah. Dia selalu bukan cerita. Dia panggil kat saya, mak bila aku beranak pada dia tak tahu. Alah takut kalau pergi kafir tu lah. Tapi pergi lah. Secara takwa lah. Secara takwa. Sebab dia di antara yang berminat kepada kita. Saya ingat cerita dia dah 20 tahun lah. Daripada dia main sendiri umur 18 lagi. Umur dia dah 80 lah. Okay. Dia cerita dia ni Pakistan mazhab Hanafi lah, mazhab Hanafi. Di kampung dia perempuan memang tak ajar lah. Ha? Bila dia tengok kita ada belak aja, belak aja, dia kata ni mana ajar lah. Kau bilang dia, belak aja kena nak uruh. Dan dia kata dia, dia raja perempuan di Malaysia ni tu rajin kerja, membantu lelaki, maka lelaki malam. Apa macam lah, hakikat. Sebanyakkan jadi surah rumah. Kan suami pun kita keluar kerja, surah pun di rumah lah. Ha? Dan dia kata, dia pun di sana, mungkin kampung dia tu nak yang dia buat agama lah. Kalau tak sembahyang jemaah, dia pun kena tangkap, diikat, dipukul itu kepada yang aman. Kalau tak berpuasa, dihalau keluar dari kampung, tak boleh balik. Kalau tak puasa. Ha? Ya, begitu sadis, hukum mereka, dia pun jatuh hukum. Sebab mazhab Imam Hanafi memang kena pulang dari kita halal. Dia beritahu adik lelaki dia yang mana tak sembahyang waktu bapak dan ibu ada 9 adik dah.
hari Ahad. Pukul, pukul semua, semua. Sebab tidak berpuasa. Puasa imam hanafi. Ini bila dicampurkan dengan kemudian termasuk ini, kalau kita baca sendirian, kita bisa zalim tak? Nah? Zalim tak? Di zalim ni tak ada seorang Islam. Nah? Tapi kalau orang yang bukan Islam, dia buatlah. Nah? Ke atas orang yang tak memang Islam. Siapa yang tukang buku ini adalah wali Mujibir. Orang yang paling dekat dengan dia, tak boleh suruh orang lain. Dan wali Mujibir pun kalau dia tak mampu untuk guna dia, suruh polis syariah. Dia tak ada lah. Dalam Malaysia tak ada yang dipukul sebab tak puasa. Nah? Cuma habis sangat. Puasa ni kan satu ibadat yang bersunyi-sunyian. Kita dengan Allah saja yang tahu. Kalau ada pembohong kita tak puasa pun kita tak tahu lah. Tapi kalau kata kita dapat tahu, kita tak marah sebab tak kena pukul macam tu. Eh? Tapi bagi mazhab Imam Hanafi, dia suka pukul. Begitu juga kalau tak bersolat. Nah? Kalau tinggal sembahyang, masuk di sini dibunuh. Yang dimasukkan dia kata ditahankan dan dipukul. Pukul dia, pukul dia. Dengan sebab dia tinggal sembahyang. Demikian juga orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Itu masa ibadah ni. Okey, sebab tu kalau kita tengok orang Bangla ni asyik sembahyang. Oh, dia sembahyang. Kalau sembahyang cuba atau ramai, dia mati lagi mudah. Masjid dan surau nanti jadi hak milik Bangla. Apilah tak mana pun. Lepas juga lah. Kalau pergi ke tempat-tempat macam kemudian pun, lepas juga. Mana lagi muslimin-muslimin kita lah? Kemana lagi? Jemaah-jemaah kita yang semakin terhakis dan terhapus, yang ada hanya bakla-bakla. Macam kita pakai gelap pula kan bakla. Tengok, untuk pula bakla tu lah. Kalau kita tengok macam macam kalau sepuluh empat, dia kena berjalan kaki, tak kisah. Ikatlah satu tangan, empat berdua kan berjalan, berdiri kan. Bahkan yang ada berpegang-pegangan tangan. Ialah kesemayan Tuhan. Orang Melayu ada yang berpegang sebetul perang. Sampai tuan apa tu angkat. Sekian tangan satu je. Hebat lah kondon. Ya? Ha, ada betul. Dua tayar tinggal satu tayar. Kalau itu lah kepala. Ha? Kesemayan pun tidak. Megah tak mana? Ha? Megah tak mana? Okey, kalau kita nak kata, haa, dia pun mazhab Hanafi. Tapi Syafi'i, oh Syafi'i kata tak payah sembahyang kan? Ya, kan? Di kerasi juga. Tapi dia pun ini jiwa. Pendidikan jiwa tentang bersolat. Daripada kecil, tak sembahyang nak pukul. Lepas jadi walaupun duduk di negara rumah, kan ada siapa nak pukul lah dia. Orang pukul pun pernah suruh kalau kita boleh tak dapat. Pukul lah dia. Kalau kesian lah, kamu dapat gaji mana? Jari tu penuh dengan sipir, dengan cat. Kan beritahu dah. Agak kata makcik, dia habis, waktu habis lah. Orang rokok dia, orang rampah dia, telefon dia orang ambil kesian. Ya tak? Kerja sebulan, tak dapat. Duit kalau dapat, hantar ke kampung. Dia pun tak ada, kita lah. Kalau saya nak bunyi bangga, saya ni pakai bunyi nak bangga pula. Cuma nak apa? Jiwa, beribadi. Mereka berpasak ke Hanafi yang mana dulu di kampung-kampung yang memang dikerasi tentang hukum ni, mereka cukup jaga. Ha? Orang kita duduk di negara sendiri, mewah. Ada rumah, tak kerja pun ada rumah. Tak kerja pun boleh makan. Tak kerja pun boleh naik motor, naik kereta. Tak payah apa-apa. Duduk saja. Ha? Terima lah katil ke pantai ke tilam ke nak kusuh duduk ada. Asalkan tak payah. Tak, tak baca. Sebab yang pun tidak. Ha? Inilah kemerdekaan yang berleluasa. Alhamdulillah rakyat Malaysia dah hidup mewah. Mewah itu hati. Kemewahan yang dinikmati oleh rakyat Malaysia hari ini lupa disyukuri. Kita bimbang seandainya Allah Ta'ala tak nak ajak. Jadi tak datang ajak nak. Ajak yang utama Allah Ta'ala tak nak ekonomi. Ekonomi kita makin teruk. Makin-makin teruk. Dia buat yang dah sedia tak nak ajak. Tak ajak apa lagi. Ekonomi tak itu. Hak yang ekonomi memuncak. Ajak. Tambah hak yang ekonomi yang memuncak. Lagi yang tak ajak. Ha? Ha? Lagu tu lah cakap. Sebab apa? Sebab memang tak ada. Dia nak ajak.
Tidaklah, walaupun kita boleh dan begitu. Terima kasih. Walaupun kita bermasalah dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i meminta maaf. Kalau kata dia tak mau, saya jangan bagi makan sekali asin dengan dia. Nah, kalau dia tak mau juga, kalau dia pula orang-orang mau kena keras, kena keras. Sebanyak mana kita boleh mengenasi Allah. Nah? Dan lagi disebut, Najuhat yang dibunuh. Faham balik tak? Masa Imam Hanafi, nah? Masa Imam Hanafi yang dibunuh akan dia atau di perang atau lainnya. Hingga mereka itu mengerjakan dia. Sampai bila? Sampai dia kejauh. Sampai dia kejauh, supaya. Sampai dia buat supaya. Dan haram lagi penosa apabila dia oleh orang yang memerintah kebegajaan umat daripada orang yang besar-besar seperti raja. Jika mengetahui akan mereka itu, dia dah mengerjakan yang tersebut. Itu haram. Kalau orang yang besar-besar, kalau yang raja-raja, tahu di kalangan umat, di kalangan rakyat yang tidak mengerjakan supaya, tapi dia diam. Dia tak kata apa. Biar bila pokok masing-masing, ang bayang dapat ang, tak bayang pun dapat ang. Aku hai ku, ang hai ku. Haram. Kalau dah tahu, wajib kena suruh. Ha? Dan dia ada diudahkan atas daripada melalaikan pekerjaan padi. Dan punya lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu daripada zakat dan puasa dan lainnya seperti sembahyang dua. Macam mana juga tentang pekerjaan yang lain, pekerjaan urusan agama, antaranya zakat, puasa dan juga yang lainnya. Semua macam puasa sembahyang. Okey. Dulu rakyat Malaysia dulu, karena orang Islam tak puasa, bawa naik ada mayat kan? Orang yang tak jenazah. Lepas tu kalau tengah duduk makan tu, bawa lah piring apa yang dia boleh makan tu. Bawa naik ada jenazah. Nampun dah akhir-akhir ni, nah, dalam 10 tahun yang kebelakangan ni, pakatlah pakat bangkit langgan menjatuhkan paru orang tu. Biar dia jatuh paru. Siapa suara tak puasa? Kita tak boleh buat macam tu. Islam tinggi dah. Saat lagi orang kapiak tengok, kapiak tak boleh patut Islam. Kalau kata kita tak buat pun, kata tak tertarik dengan sikap manusia ni. Sebab ada satu pun yang punya menarik. Minat dia pun untuk Islam. Kita tengok macam ni kan? Nah, kedai-kedai yang buka seawal pagi bulan Ramadan kena silap tutup. Tak ada sini. Tapi dulu kita agak kan, balik makan-makan dalam kedai apa tak kau. Kedai tu dia buka pintu sebelah, dia tutup kat sebelah lagi. Pergi tengok ramai. Bukan orang bukan Islam. Semua orang Islam. Ya? Dulu dah agak pun dalam kita, bayar balik terus tak buku. Tak apa, dia pilih. Kalau buat macam tu, tiap masa, masa mana itu dikatakan literasi ataupun secara syarif, buat sungguh-sungguh hukuman tu. Bukan kena pukul pun, bagi malu ke dia. Bagi malu ke kena pukul, malu ke dia sakit, dia tak payah lah. Suruh dia duduk di tepi jalan tu, dengan kena hidup, harapkan dia tak puasa. Nanti tak puasa. Nanti tak puasa. Oh, dia betul-betul dia malu. Dia pun dah suka sakit dah, kita kata. Apa yang pukul dia tu, suruh apa? Tapi dah jadi macam tu pula. Tak boleh buat menjatuhkan maruah. Biar dia jatuh pih. Okey, kalau kita tengok bab zakat, kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sudah berdoa agar putus pih sebab tidak mahu membayar zakat. Apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Qarun, kita gelap dalam kubur dengan sebab tak mahu bayar membayar zakat. Nah, apa ramai orang kita yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Takut apa? Takut habis duit. Yang mana dia kata dia bukan tak mahu pulang zakat, tapi dia rasa sayang. Takut habis duit. Kenapa? Kerana hidayah tak sampai. Nah, keterangan tak sampai di hati. Ramai lah, ramai. Saya tak kata hak dalam hati, alhamdulillah. Baik-baik belaka. Nah, baik. Yang di luar sana ramai yang tak mahu keluar zakat. Dia rasa sayang. Dia rasa takut habis simpanan dia berkurangan. Padahal dia tak faham itu adalah baja untuk menghiburkan harta dia. Nah. Okay, baik.
selesai bab mengurasi solat lima waktu. Kita akan masuk kepada satu lagi bab, iaitu sunat rawatib. Sunat rawatib. Apa maksud rawatib ini? Rawatib ini maksudnya mengiringi. Maksud rawatib ini mengiringi. Kita nak jalan, selalu kita bawa jalan seorang. Kita nak jalan juga kawan, bab teman kan. Kalau seorang yang rasa macam segar, boleh-boleh tapi segar. Kalau ada seorang teman lagi yang rasa seronok, rasa kuat, segala kekurangan kita akan ditutup oleh kawan kita seorang lagi. Begitu juga dengan solat lima waktu. Solat waktu lima waktu dia pun ada teman. Dia ada rawatibnya. Dia ada teman yang mengiringinya. Kita tengoklah. Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memeliharakan atas sembahyang dan mendirikan dia, membaikkan, memeliharakan segala sunat rawatibnya. Kenapa? Untuk orang yang nak menjaga kesempurnaan solat. Orang yang nak jaga solat dia bagi betul-betul sempurna. Okey. Apa dia orang yang menjaga solat bagi betul-betul sempurna? Dia menjaga rukunnya. Rukun itu adalah rukun qalbi. Rukun fi'li, rukun qalbi. Dia menjaga syaratnya. Syarat sah solat dengan wudunya. Syarat sah solat dengan tutup auratnya. Syarat sah solat dengan bersih daripada najis. Itu syarat sah solat. Syarat wajib solat lain pula. Dah baca dah. Kita ada kunci juga. Kita dah baca dah. Bahkan khatam dah tu. Khatam. Cuma tanya balik dah. Syarat sah solat, syarat wajib solat. Lawan-lawan. Semua-semuanya kita belajar. Bila mana disebutkan orang yang nak jaga betul-betul, kita nak jaga bagi solat. Bila kita nak jaga bagi solat, setiap perbuatan kita dalam solat itu kita nak sempurna. Itu orang yang menjaga kesempurnaan solat. Sebab bila dia baca, dia atok kalimah satu-satu-satu, dia bagi telinga dia dengar, dia pakai pakaian yang bersih, dia cari telefon yang cantik, dia jaga wuduk dia jaga aurat dia yang sempurna. Dia nak bersol, nak jaga kesempurnaan solat dia. Okay, baik. Yang itu yang kita boleh jaga. Dan yang mendirikan, makna yang mendirikan ini dia kata yang sentiasa buat tak pernah tinggal. InsyaAllah kita di antara yang sentiasa buat tak pernah tinggal, kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Yang sentiasa buat tak pernah tinggal. Okay. Hendaklah kita membaiki, membaikkan, memelihara segala rawatibnya. Maksudnya, kalau betul-betul kita nak jadi orang yang jaga solat, kalau betul-betul kita ni orang yang mendirikan stok, setiap orang mendirikan rumah solat, nak bagi lagi cantik solat kita, buatlah sunat rawatib. Itu maksud ayat ni. Kalau nak bagi cantik lagi ibadah solat kita yang pandulu, buatlah sunat rawatib yang mengiringi dia. Dia ada pengiring. Baik, kita bagi sesuatu benda pada orang. Kita buat dalam beg plastik. Kita buat dalam beg plastik. Kita nak bagi cantik lagi, kita balut benda yang kita nak bagi tu. Kita balut dia, kita buat dalam beg. Beg tu pula beg cantik. Kita bagi, rasa suara si penerima. Cantik, dah dia balut dengan balutan yang cantik. Ya, buah di dalam beg. Dia buah bibir pula dalam kesempurnaan satu pemberian. Padahal kalau dia tu bagi macam tu, bagi juga, betul tak? Bagi juga. Bezanya, hal yang tadi dia balut, dia bungkus, dia bagi dengan tertib. Itu rawatib. Itu rawatib. Kalau dia tak bubuh dalam beg plastik pun boleh dia juga. Itu yang tidak ada rawatib. Ada yang lepak saja pun tak apa. Ada. Nah, yang lebih kurang berada. Ada yang letak di dalam tu. Ini siapa punya, jangan siapa punya, mau ambil, tak mau juga. Ada yang macam tu. Okey. Rawatib ni dia ibarat satu
buku saya yang cantik yang kita nak bagi kepada Khalid. Khalid ni pencipta kita. Ya? Kita jaga semayang tu, dah ada orang, alhamdulillah, sekadar yang termampu kita boleh buat. Tapi, tak ada cukup bungkusan dia, bantuan yang tak apa nak indah. Indahkan dia dengan rawatib. Itu maksud rawatib. Yang menyeringi, yang sama-sama kita nak bagi. Bukan nak bagi apa tu dulu, tapi nak bagi sama-sama sebentar. Baik. Segala sunnah yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia dahulu daripada sembahyang waktu dan kemudiannya. Apa dia rawatib tu? Ya tu, sebab tadi saya sebut mengiringi segala sembahyang yang waktu sama ada sebelum ataupun selepas waktu saya kata dia putusan. Nah, dia putusan. Kita nak ambil sesuatu, kalau tak lagi dapat banyak, kita dah berkut. Kalau dengan kaya saja, mungkin tak boleh buat banyak. Tapi kalau dengan ada bungkusan, mungkin lebih banyak. Tapi kamu sekolah dia, boleh dia elok. Rotiknya cantik. Nah, elok lah. Okey, waktu bila yang kita nak hantar ke Allah ni, selesai kita hari tu, hari tu kalau kita tuhut, selesai tuhut. Diringin dengan rotik, dibungkus tu, diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita hantar, kita kerjakan. Yang menghantarnya adalah malaikat rahmat. Mereka lewat masa tibin yang menulis. Mereka lah yang menghantar. Bukan susah pun. Mereka akan bergerak, pantas dan cepat. Maka itulah yang disampaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan diiringi dengan rawatib. Solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal. Rawatib Nabi tak pernah tinggal. Ini yang malas. Buat untuk sikit. Tengoklah. Saya Nabi ajak kita. Baik. Kerana ada yang demikian itu segala sunat, ia menampakkan kekurangan waktunya. Maka apabila jatuh pada waktu kekurangan atau cedera, sebab sedikit khusyuknya dan keadaan hadir hati lalainya daripada yang demikian itu adalah segala sunat itu menyempurnakan demikian kurangnya. Pasal apa dia suruh kita buat rawatib? Yang dituntut. Maksudnya, sekali semua hidup membuat rawatib sekali. Penjagaan baik. Ha? Pagi kan dia lagi salah, bukan mereka apa? Awak dah penjagaan sangat. Bukan kalau dia apa pun dapat. Kalau dulu pun dah pagi rehat, 2 minit. Dua orang pun dapat yang fardu saja. Yang ni tak ada. Kita lari dah pakai pentin saja lah. Dua air orang kaki, dua orang kita kan tak boleh. Kita boleh tercampur. Kaki dapat tak mati, mau berkok lagi. Iringkan dia dengan rawatib. Kenapa dia kata seandainya di dalam solat mampu kamu itu tidaklah, ya, terdapat kekurangan atau kecederaan. Sembahyang yang selalu ada kekurangan yang kecederaan. Apa cederanya? Hati tak khusyuk. Apa boleh jadi? Saya khusyuk daripada kolbiah sampai kepada fi'liyah sampai kepada qauliyah, saya memang khusyuk. Oh, saya tak lagi. Saya yang baca kursi ni lagi tak ha? Yang mana kadang-kadang kita diganggu juga hati kita dalam menjaga tu lah. Dalam menjaga tu saya lagi piuk. Hai, Afidah punya cepat ya? Dalam menjaga habis-habis saya sembahyang nak bagi khusyuk, pejam mata. Pejam pejam ni, tau? Pejam, kadang-kadang muka rekaan. Dia kata dengan sebab kekurangan cedera solat kita, dengan sebab khusyuk yang hilang. Tak ambil hati. Hati tak ambil, tapi mana? Tentang. Nah, dia keluar awal lagi. Dia buat tu. Dia kata cedera solat kamu dengan sebab lalainya. Lalai ni halik tu yang jadi 3 ke 4. Aku baca dari tahiyat awal kan? Dia rasa-rasa baca. Aku baca kata urut ada 3 ke 4. Dalam-dalam terlihat 40 dan 3 ke 4 dah tertunggu dah pun tak apa. Sat lagi sudu sawi. Lalainya dengan sudu sawi. Mana aku bincang yang lalai tak ada.
Kenapa? Cedera solat kita dengan sebab lalai. Kan? Cedera. Sembahyang, tanya sembahyang, sembahyang. Tapi kalau tanya tentang buat kesempurnaan, tak berani nak tanya. Wallahualam. Kembalilah pada Allah. Nah, tapi aku buat sebagai hamba yang taat, yang patuh atas perintah Allah Ta'ala, aku buat ya Allah. Tapi aku tahu banyak kekurangan. Maka Nabi SAW bagi dekat kita satu penampal pada yang koyak, pada yang tak cukup, pada yang kurang, pada yang tak sempurna. Apa penampalnya? Rawatib. Rawatib, dia tak dapat ibadah solat waktu kita yang terkoyak itu tadi, dia tak turun penampal. Tapi macam mana ni? Hak yang baru tadi pun tak kosong, hak yang tak sampai pun koyak. Sebab jenah baru tadi pun tak bosok sangat. Hasilah ni pun tak berapa nak bosok sangat. Kenapa macam mana? Jadi dia pun roti jala tu kan. Roti jala? Masa dia tengok koyak kan? Tak apa nak lubang-lubang jala dia tu. Okey, nak bagi dia tutup jala dia tu lipat, ni tak? Dia lipat apa nak koyak dia? Tak apa kan? Haa, lagu tu lah tolak kita macam roti jala tu. InsyaAllah. InsyaAllah, nah. Ini yang dinamakan idaman. Idaman orang yang bersolat. Murni yang bersolat. Setiap orang yang bersolat ada idaman dia. Idaman kita agar Allah menerima solat fardu kita dengan sempurna. Bila tak sempurna, Nabi bagi pecah kain. Tampunglah. Pecah pun tak mahu. Tak nak pengen dia duduk. Beli tak mahu. Sumpah duit tak mahu. Lama yang bagus-bagus. Kalau mahu yang bagus-bagus, kita berpulang ibadat sikit. Dari segi ibadat, kalau mahu nak sempurna detik-detik, kita korban hati, jiwa dan perasaan. Untuklah supaya tak korban pula. Masa boleh korban. Ya? Telepon boleh cari lah yang paling mahal. Boleh beli, insyaAllah. Ya? Tapi, hati ni yang susah. Maka Nabi bagi, Nabi tu dah berpulang. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak mengandungkan solat-solat. Nabi share dengan kita. Apa buat rawatib? Aku tahu pada solat kamu ada kecederaan, ada kekurangan. Maka rawatib kamu layakkan berapa. Jangan malas untuk melakukan rawatib cair dan malam. Dia banyak ni tak? Apa-apa nak? Dia cuma nak apa? Kepentingan untuk solat, rawatib menyempurnakan segala yang kurang. Anda dia kata, membaikkan bagi demikian yang cedera itu dia boleh bagi, baik. Dan jika tiada sunatnya, maka tinggallah sembahyang fardunya itu kurang dan cedera. Dan lumpuhlah ia daripada fadilah yang amat besar yang dijanji bagi orang yang mengerjakan dia. Dan bagi orang yang mengerjakan dia dapat darjah yang tinggi. Dia tak abang, kata, kalau aku dah sunat, kenapa sembahyang fardu sahaja? Sunatnya langsung tidak ada, rawatibnya tidak ada, sembahyang kamu didapati cedera, didapati kekurangan pada solat kamu. Macam tadi saya kata, menjadi lagu waktu jalan tu, tak ada kain nak tampuk. Ya? Nak lipat pun tak boleh, ada yang tu saja. Tak boleh. Maka menjadikan ibadah kamu itu kurang. Ya? Kurang. Bila dah kurang, lumpuhlah pahala tertinggi ada. Ha? Kelebihan pahala yang amat besar untuk orang yang mendirikan solat adalah seperti mana dia mendirikan agama dia. Tapi kalau dia nak berdiri, nak mendirikan agama, perlukan tiang. Kalau tiang tu pun, kan nak diri dia kepada. Sebab tu bila kita jumpa, ada orang yang bersolat tetapi dia tak menuntut orang. Kenapa? Tiang yang lepuh. Solatnya tak sempurna. Koyak kata.
dia sembahyang, Pak Cik sembahyang. Sembahyang tadi. Tapi kosong sekarang. Kenapa? Tiangnya itu rebut. Tidak sempurna. Sembahyang lagi, masih pun sama banyak. Kenapa? Tiangnya itu rebut. Solatnya koyak. Koyak. Itu sebab. Tengok, baik buat, jahat buat. Sedangkan, inna solat tertanda, fahsyat iwal mu'minkan. Sembahyang itu mencegah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang kecil dan juga perkara-perkara yang besar. Tapi masa kenapa juga? Sebab sembahyangnya cedera. Ha? Kecederaan pada suatu. Tapi kalau orang yang sembahyang dia jaga, yang elok, dia takut apa jahat. Dia takut. Bapa sembahyang akan cukup memelihara dia daripada melakukan perkara-perkara yang kecil juga yang besar. Macam mana nak buat beri semayang kita sempurna? Nabi yang tak buat rawatib. Ha? Buat rawatib. Kalau ni ada orang yang nanti buat rawatib, di Mekah Madinah, ajen betul serta. Yang tak ada buat, tak tahu tengok orang lagi buat apa buat. Buat sampai tak ada anu. Ha? Tu orang macam lagi buat, tu ada semayang. Aku kan bukan tahu. Kan kalau bahasa aku tak ada. Ha? Ya ada orang lagi. Mekah tak apa, Ismail tapi kita tak tahu lagi. Kalau tidak ada bahasa. Kan? Tuan orang Rasulullah memang tak ada bahasa sekali. Buat sembahyang lepas asar. Sembahyang sunnah. Sahabat lalu bertanya kepada Nabi SAW, sunnah apa bagi dia buat lepas asar? Dia kata, dia ngatur sunnah rawatib sebelum asar. Tapi dia tak sempat buat. Tu sampai dia kata, sunnah rawatib yang istiqamah lah. Bolehkah? Boleh kabur. Kalau hari sebelum subuh, kita jaga pukul 6.45. Alah, matahari hampir-hampir menyisihkan cahaya aja. Sementara aku baru menyisihkan di mataku. Boleh buat sembahyang sunat sebelum subuh. Boleh. Rawatib dia. Ha? Yang dipanggil sunat fajar. Fajar apa? Fajar nak habis lah. Boleh buat. Dia nak ambil betapa beratnya untuk kita melakukan solat sunat rawatib. Tapi kalau dah kita tengok matahari dah terbit, maksudnya dah luput waktu subuh. Kabur subuh dulu. Kabur subuh, waktu kabur sunat sebelum subuh. Itu bagi orang yang istiqomah buat lah. Kalau tak pernah buat dekat dulu, apa itu tak pergi kabur, tak pergi cenak, kabur main sunat. Kalau orang istiqomah boleh di, boleh di kabur sebab buat tak tampal yang kok yang berkoyak. Tapi kalau kata kita tak buat dia, tidak adalah fadilat. Tidak adalah darjat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu idaman yang sangat-sangat sikit lagi. Dan lagi adalah segala sunat itu lah banyak. Sebab kita lah lawa tu apa sekurus. Ha? Keuntungan. Dan bantu itu kepala modalnya. Perumpamaan yang diletakkan oleh Syekh Abdul Abang Tadi kepada kita ni, dia kata ibarat sembahyang sunat itu adalah untung. Tak buat untung. Ha? Boros. Dan sembahyang buat untung modal. Tiap-tiap dia kata, dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada lama. Kerana batu itu Allah Subhanahu Wa Taala batukan dia. Dan sunatnya itu dia mendapatkan dirinya lagi untuk dikasih dan menyatuhnya. Faham dia kata? Faham dia kata? Perumpamaan sembahyang sunat itu adalah bonus. Sementara solat waktu itu modal. Siapa yang menyebabkan tak tentu? Ha? Cukup-cukup modal ya. Kalau cukup-cukup modal itu ditutup lah kedai. Kamu niaga dapat apa? Dapat apa? Boleh lah cukup-cukup pulang modal. Hati pun tak apa-apa sekarang. Pulang modal sebab memang Allah Ta'ala dah bantu. Sementara yang sunat Allah Ta'ala bagi sampingan. Macam tadi kita berpakan kuri lah. Ada apa? Ada tertarik? Tak ada. Ada asap? Tak ada. Buah kacang? Tak ada. Apa kan? Ada. Nasi dia? Nasi. Ya, mana ada. Nasi tu baru. Yang sampingan tu sudah. Dia pun nak lihat. Tidak tu. Tidak.
bawa kacang ke atas eh, bawa berlintang, okey lah. Itu sampingan dia. Okey? Itulah patuh dengan sunat. Ya, itu kebatuan dengan sunat. Yang mana Nabi ajak kepada kita telah berpapak. Kau dapat? Kan? Kami imam banyak-banyak. Mau sedap-sedap, mau lebih bagus. Tapi tambah sama penyegar. Ya? Kalau kita tambah, apa? Memang tak buat, tak nak lah. So, ni dia akan nanti sepotongnya dia. Ha? Dia dapat kereta, kereta bagus. Ada pembantu, ada semua. Kita dapat kereta, tak payah tak cukup. Ha? Ada kereta, tak payah tak cukup. Lari kat kaki. Ha? Awal barang yang dihisapkan itu, ialah solat. Ha? Awal barang yang dihisap. Dan sungguhnya berada dekat bawah saya. Kita sambung kat situ. Minggu depan nanti pula. Minggu depan tak ada nak, saya jumpa lagi sini nak. InsyaAllah. Banyak umur, kita jumpa. Selepas saya balik. Tak raya, tak raya lagi nak. Saya pihak aku dulu balik tak? Ibu. Subhanallah.
yang pertama-tamanya agar saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Allah Subhanahu wa Taala berikan kemenangan. Ya Allah, hantarlah tentera-Mu, hantarlah anjing-Mu untuk menggigit musuh-musuh Islam. Kafirlah anak-Mu, berilah keberanian kepada mereka, berilah keberanian kepada pencampur mereka yang kelaparan. Selamatkanlah bayi-bayi yang tak berdosa, wanita-wanita yang tak berdaya, orang-orang tua yang Allah berilah perlindungan kepada mereka, berilah keamanan kepada mereka seperti mana Kau berikan keamanan kepada kami. Wahai Allah, kirimkanlah tentera untuk membantu tentera mujahidin yang berada di sana. Bebaskan Al-Aqsa, bebaskan Palestin, amankan mereka. Bantulah Islam di mana juga mereka berada, di mana-mana negara, di mana-mana negeri yang telah disiksa seperti itu. Wahai Allah, bebaskan Al-Aqsa, bebaskan Palestin. Kembalikanlah kegemilangan Islam kepada mereka. Rapatkanlah mereka.